Bila keluar parkiran, jangan langsung belok karena belakang mobil kita akan menyentuh mobil samping. Tapi ambil kiri sedikit, kemudian ketika pertengahan mobil kita melewati mobil samping, baru putar setirnya dan keluar. Semoga bermanfaat. Bila keluar parkiran, jangan langsung belok karena belakang mobil kita akan menyentuh mobil samping. Tapi ambil kiri sedikit, kemudian ketika pertengahan mobil kita melewati mobil samping, baru putar setirnya dan keluar. Semoga bermanfaat. Bila keluar parkiran, jangan langsung belok karena belakang mobil kita akan menyentuh mobil samping. Tapi ambil kiri sedikit, kemudian ketika pertengahan mobil kita melewati mobil samping, baru putar setirnya dan keluar. Semoga bermanfaat. Bila keluar parkiran, jangan langsung belok karena belakang mobil kita akan menyentuh mobil samping. Tapi ambil kiri sedikit, kemudian ketika pertengahan mobil kita melewati mobil samping, baru putar setirnya dan keluar. Semoga bermanfaat.